Ya Tuhan, semoga cepat padam. Ini Pasar Kroya ini jam 5 sore ya kejadiannya kebakaran. Semoga cepat padam. Mohon doanya Lur. Semoga Pasar Kroya bisa berjalan seperti hari-hari biasa Lur. Ini kejadian jam 5 sore ya Lur. Hari Kamis tanggal 23 Desember ya Lur. Jam 5 sore kejadiannya hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Yang mau ke Cilacap lewat Kroya putar balik Lur, putar balik. Nggak bisa lewat Kroya karena ada musibah Pasar Kroya kebakaran. Kato juga kebakaran Lur, Kato Kroya Lur. Semoga cepat padam apinya Lur. Truk pengambilan air Lur, antrian pengambilan air. Kondisi di dalam katok bagian supermarket lantai 2 ini sudah kebakaran di sebelah sini, bagian supermarket bagian makanan minyak dan lain-lain. Semoga tidak merambat lagi, cukup. Yang mau ke Cilacap lewat Kroya putar balik Lur, putar balik. Nggak bisa lewat
Kroya karena ada musibah pasar Kroya kebakaran. Kato juga kebakaran lur, Kato Kroya lur. Semoga cepat padam apinya lur. Ya lur, bagi sedulur yang mau Kroya, nah, yang mau kecil aja lewat Kroya itu putar balik ya lur, karena jalanannya macet, pasar Kroya kebakaran lur. Semoga cepat selesai ya. Ini arah ke balik ke Buntu, balik ke Buntu. Bagi sedulur, oh luar biasa macet jalanannya. Kiriman sayur pada balik lagi ya. Antrian pengambilan air lur di kali, ada pemadam kebakaran itu dari polisi juga ada tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.